Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya proses konversi Bank Aceh ini bukan dimulai 1,5 tahun yang lalu, tapi lebih kurang Bapak Gubernur sudah mengawali ini 2 tahun yang lalu. Beliau sangat-sangat intens untuk mengkonversikan bank ini. Sebelum RUPS, beliau juga telah mengundang para ulama di Aceh, mengundang akademisi di Aceh, mengundang juga para bupati, wali kota selaku pemegang saham, menanyakan pendapatnya bagaimana sesungguhnya bahwa operasi Bank Aceh ini ke depan. Sehingga pada awalnya sudah ada kebijakan bahwa Bank Aceh ini di spin off, sehingga ada 2, ada Bank Aceh konvensional, ada Bank Aceh syariah. Tapi dari berbagai pertimbangan, sehingga kita ini selaku daerah melaksanakan syariah Islam, Pak Gubernur akhirnya mengambil sikap beliau bahwa kita tidak boleh setengah-setengah, harus syariah penuh. Jadi untuk ini saya kira patut masyarakat Aceh berterima kasih kepada Pak Gubernur selaku pemegang saham pengendali. Atas nama pemerintah Aceh yang juga sebagai pemegang saham pengendali PT Bank Aceh, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir pada acara ini. Momentum konversi PT Bank Aceh dari bank umum konvensional menjadi bank syariah merupakan sejarah baru dalam memperkuat fundamental syariah Islam di bumi serambi Mekah. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan dan harapan saya pada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin tanggal 3 Oktober tahun 2016, konversi Bank Aceh dari bank konvensional menjadi Bank Aceh Syariah, dengan ini saya resmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai segala upaya kita untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Aceh berbasis syariah Islam, dan semoga Bank Aceh Syariah senantiasa meraih capaian yang gemilang di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh tertanda Dr. Haji Zainul Abdullah. Terima kasih. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Tepuk tangan yang meriah. Bank Aceh Lampekan, Bank Aceh Sau Kampus dan pembiayaan UMKM. Tepuk tangan yang meriah untuk jadi kalau buka rekening bisa juga ya? Bisa Pak. Semua bisa ya? Bisa. Oke. Di dalam apa? Silakan. Pak Sekda, dari Bapak Gubernur, kalau dari tanggapan
pemerintah Aceh secara umum perpindahan konversi bank Aceh ini seperti apa? Memang ini sebenarnya konsep dasar dari pemerintah Aceh sendiri bahwa untuk meningkatkan ekonomi di Aceh salah satunya adalah yang miliknya pemerintah Aceh, Bank Aceh ini kita konversikan dulu menjadi Bank Aceh Seruyan. Sehingga itu komitmen Bapak Gubernur, sehingga kita berharap supaya Bank Aceh ini bisa berjalan bukan datar seperti konversi, malah akan lebih meningkat untuk Aceh. Jadi sejalan dengan itu saya kira komitmen kita pemerintah Aceh selaku pemegang saham ini dan juga pemerintah kabupaten kota selaku pemegang saham ini kita akan terus berupaya supaya Bank Aceh ini lebih merakyat dan lebih betul-betul dia laksanakan secara syariah penuh, tidak hanya nama syariah tapi memang operasionalnya itu benar-benar syariah. Saya kira itu harapan kita. Kalau dari pemerintah sendiri, apa dukungan-dukungan yang diberikan Pak untuk meningkatkan kredit produktif sehingga bisa meningkatkan juga lapangan pekerjaan untuk meningkatkan ekonomi Aceh? Yang pertama, memang konsep kita ini kan konsep ekonomi kerakyatan. Memang selama ini pemerintah Aceh banyak sekali menerima proposal-proposal dari masyarakat, ekonomi lemah, UMKM dan sebagainya. Harapan pemerintah Aceh kepada Bank Aceh supaya bukan hanya dia melayani kredit yang konsumtif, tapi terutama ke depan kita berekspansi kepada kredit yang produktif. Jadi intinya nanti UMKM harapan Pak Gubernur supaya Bank Aceh ini bisa menampung. Saya kira itu yang penting sekali. Terima kasih banyak, Pak.